stay with her, please. You can't take all the time that you need. I know that you are. Stay with her. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam sejahtera. Okay. So guys, saya tak adalah sihat sangat sekarang ni. Tapi saya dah dapat dekat komen dah. Komen ada yang cakap, "Bang, buat titah bang, buat titah, buat titah." So semalam saya terus pergi beli titah dekat kedai Raska Vapor. Dia hantar semalam. Dia bagi titah. So hari ni kita akan record titah by V-Pod. Okay. Design by V-Pod. Tita. So hari ni kita akan recall ni lah. Macam mana cara-cara nak recall dia kan. Okay, dan okay, hari ni juga kita akan test kapas baru. Kapas baru ni saya buat. Bukan saya buat lah, saya pergi minta orang tolong buat dia kan, macam ada kan. So hari ni kita akan test tu sebab dia fiber. Dia fiber juga. Mungkin insyaAllah kalau dekat saya okey ataupun dekat orang semua okey, saya akan keluarkan kapas baru. Anda apa saya tak pasti lagi, nanti saya akan beritahu. Saya akan bagi percuma sebanyak 300 pieces kepada siapa yang bertuah. 300 pieces. Lepas tu hari ni saya guna coil Rebellion yang baru. Rebellion yang baru. Okay, ini baru je, belum launching lagi. Sekarang kita akan launching. Tapi yang ni, sama ada hari ni ataupun hari esok, saya buat video ni, kejap lagi saya edit, lepas tu saya terus post. So hari ni berapa bulan? 25 hari bulan. 25 hari bulan. Mana dia? Okay, ke sini. 25 hari bulan. Sama ada 26 hari bulan ataupun 25 hari bulan, kita akan post poster. Kita akan bagi lagi 40 orang yang bertuah. Percuma, tak perlu bayar. Korang hanya perlu bayar postage je, mat. Okay, 40 biji, 40 set. Satu set ada 2. So jom kita tengok macam mana dia boleh pergi. Dan lepas pada poster tu keluar, 5 hari selepas poster tu keluar, kita ada buat launching, grand launching. Kita akan bagi, kita akan test. Mungkin saya ada jemput seorang untuk buat sekali benda tu. Test, bagi dia test sekali. Dan kita tengok macam mana dia punya perform. Nanti saya akan buat live nanti dekat Facebook, mungkin dekat AK Veto ataupun dekat page AK Veto Official untuk coin ni. Okay, so korang standby dekat Rebellion Coil punya Rebellion Coil International punya page untuk dapatkan 40 orang terawal. Okay, 40 orang terawal tu. So kita akan dapat je 40 orang tu, kita terus post. Okay. So itu je. So jom kita start. Now, jom kita buka. Kita buka dulu sekejap, mat. Tita Tita ni dulu saya ada, guys. Dulu saya ada. Lepas tu saya lagi buat giveaway. Saya buat giveaway hari tu. So hari ni saya pakai red, tapi kali ni saya dapat warna hitam. Warna hitam. Tengok dalam dia. Dia ada bagi 4 pinhole. 4 pinhole. 1, 2, 3, 4. Okay, yang ni adapter. Adapter dia. Yang ni adapter. Gambar macam kabur lah, mana? Kabur. Lap sikit, lap sikit, lap sikit.
Saya dah okey sikit. Kan mata saya kan kabur tak tahu. Okay, ni dia punya director. Sudah tengok pun dia punya harga dia punya harga murah man. Dia punya harga murah, bagus, jimat. Dulu saya test memang padu lah, Tita ni padu. So sekejap, untuk yang macam sekarang kita pun bukannya duit tu banyak bona kan. Kadang kita tu macam yelah, nak beli mahal pun kadang kita risau juga kan. Sebab sekarang ni kita nak kena kumpul duit kan, nak kena simpan duit. Kau buka lagi ni. Bagus lah dia keluarkan ni RBA yang murah, yang bagus. Okay, keluar lah. Ni dia, tengok dia punya tank. Ni dia punya tank. Oh bagus lah sekarang eh. Okay, sekejap saya check dek. Okay, ni dia punya deck. Kalau korang nampak, okay ni dia punya deck. So marilah kita teruskan perjalanan kita untuk recall dia. Okay, mari. Okay, jom. Okay, first korang macam biasa lah, korang mesti tahu kan pakai adapter ni. Adapter Tita ni kau masuk dulu kat sini. Okay, untuk kau preview coil lah. Preview coil kau nak record tu bateri kena penuh lah. Okay, bateri kena penuh. Jangan nak dekat. Kalau kau pakai ni, janganlah sampai dia 2 bar kau buat. Memang agak susah sedikit. Bukan susah apa, sebab preview coil ni memang kau kena bateri kau kena kuat. Okay, at least 4-5. Okay, cun. Kalau dah 2 bar tinggal tu, kau tukar je lah bateri baru. Okay, kadang-kadang dia tak letup, kadang-kadang dia punya nak fire tu lambat sangat. So tu saya betul tentang bateri. Lepas tu, now sekarang kita masuk dia punya deck bawah. Okay, tu deck bawah ni kau kena buka bawah dia dulu. Sekejap. Okay. Saya dulu okay. Tak, saya tengok pinhole dia. Pinhole besar ke kecil ni? Macam saya suka pakai yang paling besar kan. Kalau saya lah, saya memang suka pakai paling besar. Sekejap saya check adakah ni paling besar atau ada lagi besar. Ni kecil. So dekat yang dia dah letak ni, antara yang paling besar ni, dah paling besar ni. Tengok dia punya lubang tu kan. Kalau korang tengok dia punya lubang, so saya pakai ni lah. Saya akan pakai ni. Ni saya simpan balik. Kalau halus dia MTL sedap lah geng. Kalau halus MTL sedap lah. So kalau korang nak pakai yang besar ni, kalau korang nak pakai yang besar ni, korang kena buka ni dulu. Okay, kau buka dia. Sekejap, kau tunggu sekejap. Jangan di skip man. Okay. Dia punya yang warna putih ni kau jangan hilang tau. Jangan hilang tau man. Masuk dekat sini. Sekejap eh. Okay, sumpah dia balik. Jadi, so dah jadi macam ni. Kan cantik tu. Lepas tu kau terus masukkan deck korang dekat adapter tadi. Nampak clear tak? Zoom sikit.
macam tu. Tak punya deck, okey, cun. Dengar-dengar dia dah upgrade sikit eh. Tita ni punya RBA. Saya dapat tahu dia ada upgrade sikit lah. Raska Vapor beritahu saya. Dia dah upgrade sikit lagi. Oh, dah upgrade, so aku rasa bagus lah. Lagi better lah. Okey, ni kotak tepi. Lepas tu, okey, dia pakai screwdriver leper. Leper. Mana saya punya alat-alat screw saya? Mana dia pergi tadi? Tadi dia ada. Sekarang dia tak ada. Mana dia pergi? Oh, sini. Cari screwdriver leper, leper, leper. Ya, size-size dia. Size-size dia, size-size dia. Ni aku. Okay. Buka dulu. Screw ni semua kau buka dulu. Jangan buka habis, buka separuh je. Kau buka separuh je, okay? Dah. Dah kau masukkan coil. Okay, Rebellion Reborn. Ini adalah coil yang baru eh. Dia dah, yang lama tu dia dah close, dah tutup, dah tak buat lagi dengan yang lama. So yang ni adalah yang terbaru. Kita cari coil builder yang betul-betul boleh dapat apa yang saya nak, apa yang kita ingin. Okay. Saya ni, saya jujur eh, ini baru first time saya test coil ni. Walaupun coil ni dah sampai 3 hari sebab saya tak sihat kan saya tu. So QC apa semua saya serahkan dekat Pada dengan Azli Syam untuk diorang buat QC. Sebab saya tak apa sihat kan, nanti risau apa virus ke apa ke. So saya memang tak sentuh. So ini adalah first day saya sentuh dia dan record. So inilah dia. Saya pun geram kat daripada itu. Geram tengok diorang ni. Yap. Okay, kau masuk coil dulu. Sekejap eh, kau masuk coil dekat tepi ni. Screw tepi-tepi. Okay, masuk coil. Pastikan kedudukan coil dekat tengah-tengah lubang tu. Nampak lubang tak? Sekejap eh. Sekejap. Saya lock sikit dulu. Okay. Ah tu. Pastikan dekat tengah lubang tu eh. Tengah-tengah lubang, jangan ke sana pula, ke sini lah, jangan. Kau duduk tutup tu tengah lubang ni. Okay. Untuk kedudukan coil. Kedudukan coil Tita. Sekejap, saya ketatkan dulu, saya adjust dulu. Sebentar ya Mat. Mat, sebentar Mat. Sebentar. Sebentar aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa. Okay. Bila dia duduk tengah, korang ketatkan terus. Okay. Ketatkan terus. So macam ni lah kedudukan coil. Kau tepi sikit. Okay. Straight. Straight macam tu eh. Ni coil loop bawah ni straight je. Dengan kau punya screw. Maknanya dia dekat atas ni. Macam tu je. Lepas tu tengok sengit tak sengit. Kalau sengit korang kasi adjust. Kalau sengit kasi adjust eh. Kalau dia ada satu ke atas, satu ke bawah ke. So korang kena adjust benda tu. So yang ni dah perfect. Tak ada masalah. Kalau korang tengok dia betul-betul dekat tengah-tengah lubang. Kalau dia lari sikit, kita adjust balik. Contoh macam ni. Okay. Siap. Okay.
Dah jadi. Sekarang ni masa untuk kita trim dulu. Kalau saya lah, saya biasa saya trim dulu tepi ni. Saya akan trim dulu. Sekejap. Mana kata saya ni? Kata-katamu hanya mimpi di siang hari. Suara macam gampang. Okay, dia kata. So, ni bottom macam tu ikut tepi ni. Ikut tepi deck, tepi deck, tepi skru ni. Ah tu. Supaya dia tak kacau kau punya chainmail tu. Bila kau tak chainmail ni, maknanya tak kena. Tak kena coil. Bila tak kena coil, okey lah. Bila kau kena coil, itu yang shorted, guys. Ah, senang jadi shorted sebab kau potong ni tak betul-betul ikut tepi. Tak betul-betul tepi dia. Ah, kau kena betul-betul tepi dia, Mat. Okay, sekarang kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, starting fire. Okay, starting fire tengoklah. 10 ke. Fire sikit-sikit. Untuk dia kau fire sikit-sikit. Kau pakai seramik ni. Pakai seramik untuk buat dia ni. Jangan pakai besi untuk penjagaan kau. Fire starting dengan 10 watt ni memang lambat sikit. Tapi kemas, kita nak buat kemas-kemas. Tak apa, kalau kita nanti dah expert kan? Kalau kita dah expert tak apa. Kita terus fire 20 ke 30 ke, boleh, tak ada masalah. Okay. Okay. Ni Caca nak buang hotspot, guys. Buang hotspot. Okay, santai je. Santai, tekan. Tekan, okay. Fire. Dah hilang hotspot. Sekejap, Mat, hilang. Hotspot dia sekejap saja hilang, Mat. Coil dia naik warna biru gold, Mat. Warna biru gold. Aduh. Biru gold, cuy. Inilah yang saya minta kat diorang . Saya minta, saya satu benda saya cakap kat dia. Tolong keluarkan seni abang dekat coil tu. Dan apa yang saya nak, coil tu mesti cantik bila recoil. Bila cantik je coil tu, kita rasa hati, uish, cantik. Best. Tenang. Kalau masa tengah prime ni, kita nampak macam, uish, berkilat, Mat. Kita nampak kilat kat sini, berkilat. Macam ni sebenarnya dah habis dah hotspot. Saya saja prime-prime lagi. Check. Kalau ada jarak coil ni, korang rapatkan. Okay? Korang rapat-rapatkan coil ni. Masya Allah. Okay. Dah settle hotspot tu. Dah. Sekarang ni kita nak test kapas yang baru yang saya cakap tadi tu. Kapas yang saya akan keluarkan tak lama lagi, InsyaAllah. Ada rezeki. Kalau kapas ni elok, InsyaAllah kita akan keluarkan lah. Okay. Ini dia. Fiber juga. Kita keluarkan fiber, insyaAllah, kalau ada rezeki nanti. Mana gunting saya? Gunting. Fiber Okay. Kapas dia pun baru sampai ni, saya tengah nak test. Kalau pas, saya akan, kita akan keluarkan harga ni. Kapas jangan terlalu tebal . Kapas jangan terlalu tebal, bang. Agak-agak je. Okay. Settle.
mata sekejap. Kau nampak macam tebal tapi dia sebenarnya gebu ke? Gebu. Gebu man. Asyik. Masuk ke kapas seperti biasa. Okey. Ah. Kalau kau tengok dia, kapas. Ni saya tarik slow je ni. Kapas dia tu gebu. Kapas kena betul-betul gebu. Okay. Siap. Bila dah siap, kau gunting sini. Sini. Okay. Tak settle lagi. Okay. Okay. Saya buat benda carik tu tadi tu saja ya. Bukan sajalah tapi sebenarnya untuk cepatkan flavoring serap dengan pantas. Supaya flavoring serap dengan pantas. Okay. Kapal tetap ikut sini. Ini so guys, ini nampak je tebal guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih sekejap saya masukkan kapal dulu dekat tepi dalam ni. Tak nak saya ni dulu lah. Kita fire dulu lah. Lama guys tak recall. Saya recall pun saya punya mod semua orang recall kan. Saya tak larat. Saya tak larat nak recall itu. So macam lah. Saya minta tolong orang lah. Go for go for, but in your ear. Okay, siap. Sebelah. Lepas tu kita masukkan lagi sebelah. Ni kapas saya rasa macam terlalu nipis ni. Terlalu nipis. Tapi tak pasti, tak apa. Kita tengok lagi. Guys. Ui. Ya, saya letak kapal dulu kan dulu. Lost control lost control. Wujud dia lost control. Kapas baru. Botol depan ni sekarang ha. Production daripada kita Prime ni agak menggila sikit eh. Menggila sikit eh. Club production dia waktu Prime ni nampak menggila sikit. Ah, gitu. Jom sekarang kita masukkan tank. Tank ni okay. Kita masukkan tank terus.
Okey, siap. Siap. Saya dah letak flavor dekat dalam ni eh. Lupa nak rekod tadi, kurang asam tu. Okey, cun. Sekarang jom kita test dekat mode pula. Okey, sebelum tu kau ambil balik benda yang bawah tu. Naik bawah dia ni. Pusing. Okay, kau tengok juice flow eh. Tengok juice flow tu. Pasti yang dekat tengah, tengah-tengah ni ha. So tak adalah sempit nanti dekat mode korang. So mod yang kita pakai dia adalah Dot mod V1. Dot mod V1 eh. Dot mod V1 panel control. Bukan dot mod lah, Amedot. Ha, ini Amedot. Okay, Amedot. So jom kita masuk tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah jangan lupa guys. Bismillah jangan lupa eh. Okay, siap. Itu dia ancutannya. Sudah berbunyi. Oi Joe. Okay, jom kita test pula. Okay guys, cara korang dapat tak tadi macam mana cara-cara nak, macam mana saya buat tita tadi tu. Okay, anak-anak korang dapat lah eh. Sebel sedikit kapas korang, jangan terlalu tebal sangat lah. Jangan terlalu tebal sangat. Lepas tu masukkan dia dekat tepi tu. Dah settle. So ini hasil dia eh. Hasil dia memang, hasil dia memang berdenyut Al-Kaput Mat. Dia tak black colour. Memang kena. Dia black kat sini. Sini kritik black. Battery black. Body white. Pilihan yang tepat Hakiman. Hey, so saya punya tekak dia makin lama makin mengganas eh. Makin sakit sikit lah. Untuk kau Rebellion Reborn ni, rasa dia macam mana apa semua tu, nanti kita akan bagi tahu dekat dalam kita punya grand launching nanti lah. Dalam grand launching nanti kita akan beritahu dekat sana apa dia. Sebab kau ni apa yang saya nak beritahu, nak share kat korang eh. Lebih daripada 3 coil builder yang kita test. Cuma satu coil builder ni yang dia boleh accept apa yang kami nak, apa yang saya nak. Saya minta dia macam ni, macam ni. Saya nak macam ni bang. Saya tak nak macam ni. Saya nak manis dia macam ni bang. Saya tak nak terlalu manis. Bila terlalu manis, coil korang bila terlalu manis, saya itu dapat sample. Terlalu manis sampai flavoring pun tak rasa. So saya cakap dengan dia, bang, jangan, saya tak nak macam ni. Saya nak biar dia balance flavoring, manis, heat, balance semua. So dia hantar dekat kita last. Letak bang, cuba ni. Okay, so kita pun cuba. Masa tu sebulan lepas kot. Sebulan lepas macam tu lah. Kita test. Cakap okay bang, proceed, buat. Inilah hasil dia. Alhamdulillah eh. Alhamdulillah, sangat-sangat saya bersyukur saya dapat rasa macam ni. Saya memang sangat-sangat bersyukur. Clock production okay, hit okay, flavoring, manis dia semua cukup. InsyaAllah korang kena dapatkan dengan segera okay. Rebellion Reborn. Rebellion dilahirkan semula sebab dah hampir
6 bulan ke 7 bulan kot kita dah stop production untuk Rebellion yang first tu. Kita dah stop production dalam lebih kurang 6 bulan. So yang ini adalah kelahiran baru dia kan. Kau boleh dapatkan dekat kedai-kedai berhampiran dengan korang. Okay. So terima kasih banyak-banyak support saya daripada awal dulu sampai sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa lagi di next live. Next live hatuk kau. Kita akan jumpa lagi di next content akan datang, insyaAllah. Korang nak apa, nak suri kau apa, nak wiking apa, korang boleh terus komen kat bawah, okay? Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi. Stay with the place. You can't take all the time that you need. I know that you are